Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan melakukan pemasangan frame untuk hiasan interior rumah makan. Frame-nya ini terbuat dari kayu yang berukuran 3x3 cm dengan panjang 80 cm dan lebar 60 cm. Kita paskan dulu untuk gambarnya. Kita paskan dengan sudut-sudutnya agar terpasang dengan presisi. Setelah dirasa cukup presisi, kita akan merekatkannya dengan staples yang besar. Mana mau itu? Di mana? Di staples. Kita cek dulu apakah sudah presisi apa belum. Kita pasang dulu untuk yang sebelahnya dulu biar pas, tidak berkedut. Ini gambarnya adalah bebek goreng untuk hiasan interior rumah makan. Dan tadi juga sudah ada pemasangan untuk yang minumannya. Pemasangan frame-nya ini harus ditarik dengan kuat agar tidak berkerut. Siku-siku tarik yang kuat biar tidak berkerut. Ini untuk statusnya itu ukuran 8 mili. Bisa juga dipakai untuk mengejok motor itu statusnya. Kita lipat-lipat yang rapi untuk bagian sikunya.
setelah sikunya tertempel semuanya, kita tinggal merekatkan atau merapikan bagian yang dalam. Setelah itu jadi. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih.